Bu, cuma beda 4, Bu. Seru banget pastinya, karena walaupun ada yang agak berbeda ukuran sendiri, tapi nyambung lah. Kita dapat di lokasi, dan kebetulan memang ada beberapa dari kita yang udah kenal lama. Yang udah kenal yayasan, udah kenal lama, abut, begitu. Cuman kan emang karena umur yang mirip dan sama-sama sih, ini cukup banget dapet tensinya menurut aku. Dulu aku syuting udah umur 20-an, dia masih pakai seragam SMP, udah kenal lama, ya, sekarang jadi seumuran. Aku sama Sabrina juga saudara sih. Iya, benar. Wow, sungkar geng. Dari Cikyo sendiri, ada kesulitan nggak sih untuk kayak? Terus tadi gimana rasanya kalau di kerjain sama dia? Gak tau ya, aku dikerjain sama mereka nih malah happy. Serius, aku dikerjain mereka happy. Karena mereka ngerjain tapi gak ngejatuhin gitu loh. Kayak ada fitur bikin kayak video bulat gitu di WhatsApp kan aku gak tau. Dia yang ngajarin, dibeli-beli juga. Sebenernya Ashira juga, Ashira sih yang paling nomor satu. Ya, Ashira om mulu, om, uncle, but it's fine. Tapi kalau dia tiap ngomong, dia tuh berasa dia 40 tahun. Karena politik ngomong di bawah. Ya, pembawaannya kayak 40 tahun gitu. Sekarang mungkin, karena saya juga belum, ini kenapa sih kalau misalnya mau mengambil cerita dari itu sangat ini buat aku, sama semuanya. Ladies first. Ya karena emang cerita saat Ismati menurut kita seru banget. Dari bacanya pun aku udah mikir ini gimana cara eksekusinya ya, karena emang banyak banget plot twist dan sebenarnya detail-detail kecil yang mungkin kalian nggak sadari sekarang, cuma nanti pas kalian di aplikasi kalian kan bisa pause. Kayak tadi tuh pas Acel lagi nelfon ada dapat SMS dari siapa, itu kan tadi kan nggak kelihatan, cuma nanti itu detail-detail kecil yang sebenarnya penting banget buat ceritanya nanti. Aku dulu karena ini belum, nanti episode-episode belakang dia capek juga, tenang aja. Kalau Cici, kenapa? Ya aku sama kayak mereka ya, begitu dapat skripnya, aku baca menarik banget. Dan karakter Rega ini kan juga sangat menarik ya, dia itu bukan bad boy yang memang beneran bad boy. Dia ingin terlihat seperti bad boy, pengen terlihat keren, itu kan challenge juga. Apalagi ini pertama kali aku dapat kesempatan kerja sama Sinematu. Karya-karya Sinematu sebelumnya juga aku nonton, aku suka. Dan produsernya kebetulan kayak Prilly kan juga lawan mainku dulu, dia juga teman satu sekolah sama aku, teman SMA, jadi ya why not. Dan waktu dapat cast lain siapa aja ya, I know all of them lah, and it's an honor bisa kerja sama mereka, walaupun ya itu Gen Z semua, millennial sendiri ya aku, tapi ya it's okay. Susah banget tuh pernah karakter bad boy kan, kamu kayaknya ini banget ya, olahraga banget sih ya, mixin kan back-backnya gak banget. Iya susah sih, kayak Rega ini kan karakternya suka party, ngerokok gitu. Aslinya aku sama setiap malam. Aslinya ya, bercanda ya, nggak usah dibikin judul-judul yang aneh ya guys. Aslinya aku kalau party tiap malam perginya sama Mega. Aduh, gimana lagi itu? Gak, aku terlalu boring hidupnya. Tapi eat, sleep, work, dan sama workout. Gigi kamu. Yes, eat, sleep, work, workout. Terlalu boring, beda sama Rega. Suka Monopoly. Iya kan? Saya itu memasa otak kan untuk menghitung-hitung. Ya, saya tuh jadi bangun. Gran Turismo bukan board game ya? Enggak. Chess deh, catur ya. Oh iya, gue suka catur. Gila tua banget ya, makin tua ya. Kan yang ngomong abun.
kebijakan. Karena ini gratis ya guys, nggak perlu berpart-part. Ya tinggal download aplikasinya aja juga gratis. By the way, kita main program. Oh, kita ada game lain. Kita mainnya koin. Kita main koin. Tapi pasti semuanya pernah main sih. Iya. Kita enggak pernah main. Kita iya. Koin. Oke, thank you semuanya. Foto dulu ya, teman-teman. Boleh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.